Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai teman-teman sekalian, sehat selalu ya kalian. Jangan lupa dukung terus channel Atma Jaya Motor, subscribe. Silahkan komen yang bermanfaat. Guyon niku ya manfaat, komen guyon. Komen serius ya manfaat, menambah informasi apa yang saya sampaikan yang kurang ditambah itu juga bermanfaat. Jadikan hidup kita ini bermanfaat untuk yang lain. Oke ya, ini banyak teman-teman kritik saya tentang harga mobil. Saya bikin video seperti ini tidak untuk jualan, ini untuk edukasi saja. Kalau toh nanti laku juga alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Saya punya konten sendiri untuk jualan namanya update stok. Ya, silahkan dicek di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya jualan di update stok. Karena video ini nanti 1 tahun 2 tahun masih dilihat orang. Nah, kalau ini konten jualan kan sudah enggak asik nanti. Ini kan kontennya edukasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke topik masalah. Namanya ini adalah mobil City Car Tata Vista. Nah, biasanya di belakang itu ada tulisannya GZX. Nah, kalau di engine itu ada tulisannya Safir. Nah, Safir 14. Nah, mobil ini dari sisi body dan sisi apapun untuk harganya, kisaran saja ya bocoran, kurang lebih 50 jutaan. Ini adalah City Car dengan spek, salah satu spek yang tertinggi di angka tersebut. Biasanya kan mobil Hyundai itu yang speknya tertinggi, tapi Hyundai yang sekelas ini mungkin yang di i20. Tapi i20 harganya juga tidak segini, yang 2013 masih mendekati angka 8, 7 ke 80. Nah, ini kalau ini angkanya 5 ke 50-an. Jadi kalau mobil Jepang nih hanya gesernya hanya di Karimun Kota ataupun Karimun Estilo. Ini Tata Vista Safir. Apa yang istimewa dan kelebihan dari mobil ini? Satu, dia plat body. Tata memang punya pabrik baja sendiri, kabarnya begitu. Saya juga tidak tahu, belum pernah ke India. Dan platnya bodinya tebel. Juara ta, plat bodinya paling tebel mobil ini. Kalau dimusuhkan LCGC, oh bukan kelasnya ya. Ini nek temper LCGC brek kono ya entek kono. Ya ini mobil ini platnya tebel. Satu. Dari sisi model Anda suka tidak suka itu urusan pribadi Anda, itu masalah selera. Tapi apabila Anda punya uang 50 jutaan, saya kira harus wajib suka. Nah, kono nek duit 50 tapi sing dibayangne mobil 100 iku keliru ya teman-teman ya. Ya kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di dalam dompet kita. Oke ya. Ojo utang nek tuku mobil ya. Ojo leasing seadanya. Bahaya itu nanti ya. Ndak enak kita naik mobil mikir utang, mikir dandan. Ndak ada mobil yang tidak ada servis itu. Saya beli baru itu dari dealer dikasih jadwal servis kok. Nah, jadi apalagi bekas. Nah, jadi belilah sesuai dengan kemampuan Anda. Pesan moralnya begitu. Jok utang wis, tuku cash ae. Ono 50 tuku 50, ono 100 tuku 100. Duwite 20 juta tuku mobil 20 juta. Servis itu jauh lebih murah daripada bunga. Nah, saya sudah membuktikan bisa ngomong gini. Saya juga punya utang soalnya. Nah, oke, kembali lagi topik masalah. Ini ada sein di sini, lucu ya, sainnya di sini. Harusnya kan sein di sini. Ini juga sesuatu banget. Sainnya di sini. Kemudian untuk rem dia depan disc brake, belakang tromol dan sudah ABS. Sesuatu banget mobil 50 jutaan ada ABS ya. Untuk grill lampu dia begini. Dia memanjang seperti celurit. Kata koyok celurit pokoknya ya. Nah, ini grill chrome dan chrome-nya banyak. Oke. Tata ini bukan merek baru, teman-teman. Masa kecil saya dulu tuh pernah lihat bis Tata di Indonesia. Yang operasikan Damri kalau saya tidak salah. Jadi mobil Tata ini sebetulnya merek yang all, sudah lama. Jadi kalian kalau mengira Tata ini mobil merek baru itu salah. Mobil ini sudah tahun 80-an sudah ada. Jadi Mopnas-nya India. Kapan Indonesia punya Mopnas merek sendiri? Indonesia Motor gitu. Tidak apa-apa. Nah, ini bodinya tebel. Terus kemudian sekarang ayo ke belakang mas. Dari sisi belakang, dari sisi belakang ini tip, nah ini adalah tulisannya GZX 90. Nah, biasanya Safir ada emblemnya ABS. Kemudian ini kaca belakangnya ini kayak CRV bungkuk ya. Ini versi mini.
Kalau teman-teman ini seperti CRV yang tahun 2007-2008 tuh, begini, CRV bungkuk, CRV kuro, kalau orang ngomong Malang sini ngomongnya kayak kura-kura. Ini kayak CRV. Terserah Anda suka enggak suka, itu pribadi. Ya, ini CRV. Kalau saya suka, kalau saya itu melihat sesuatu itu tak lihat dari bahan nih. Model tuh ya penting model tuh, tapi saya lihatnya itu mesti speknya iki ya apa. Kalau kita bermain mobil itu naik kaki-kaki itu iki standar, iki heavy duty, itu kita pikirkan ya. Saya kalau lihat mobil itu begini dulu, bahannya tebel, bagus berarti ya kan. Build quality. Belakang ada defogger. Oke ya, ini ada defogger. Belakang ada defogger dan ini bumpernya plastik sama ini sebetulnya ini tambahan. Sebetulnya enggak ada namanya apa? Sensor parkir ini tambahan. Kemudian ini ada mata kucingnya. Vista, setahu saya tipenya hanya satu ini, enggak tahu kalau ada yang lain. Cari samping kiri. Iki akeh krom. Nah, ini krom, kromnya enggak kelihatan krom murahan kayak satin gitu. Di handle pintu juga ada krom. Di sini juga ada krom, di bawah sini juga ada krom, tapi kromnya enggak deso nih, teman-teman. Kromnya itu ya kromnya enggak guilap gitu loh. Saya suka krom begini. Apa ini memang sudah umurnya tua, tapi enggak lah. Nah, jadi gitu dari sisi samping bodi. Sekarang sisi interior. Nah, door trim ini hard plastik sama dengan model pada umumnya. Ini cekel-cekelan ini rada solid ya, solid. Ini biasanya rawan mutih dulu, catnya rawan pudar. Kemudian yang bagian yang paling jelek dari sisi interior adalah door trim yang bagian sini. Ini mesti karet. Apa karet? Ini kain ya. Ini kain fabrik. Ini bukan kulit. Dan ini mesti kender. Ini kepleh. Ini kepleh kan gak enak ya. Nah, kemudian ini dashboard sama, kalau dashboardnya begini, ini sekilas kayak Suzuki Splash. Ya mbah ya. Sorry, enggak tahu ini kayak apa. Kok kayak saya teringat panel AC-nya Splash, enggak tahu. Ini pokoknya gini dan speedometer ada di tengah. Kayak X-Trail, kayak Yaris speedometernya di tengah. Kayak Vios yang taksi itu juga speedometer di tengah. Dan ini cukup banyak tempat pernak-perniknya di laci ini. Untuk bahan dashboard kasar dia, tapi cukup baik. Memang di Indonesia ini bahannya harus kasar. Teman-teman tahu kalau paling banyak itu bahan yang bagus tapi tidak cocok untuk di sini. Bahan interior itu contoh punyanya handle pintunya Honda, misalnya Stream. Nah, Stream, Odyssey dan kawan-kawan itu handle pintunya itu mesti nyenyek. Itu bukan karena kena keringat, teman-teman. Itu memang bahannya terlalu lembut. Dia dari Jepang sana. Akhirnya di sini tidak cocok dengan iklim. Seperti dashboardnya Velfire, kalian kira Velfire itu bagus dashboardnya, jelek dashboardnya. Jelek untuk di sini maksudnya, karena dia tidak cocok sama iklim yang di sini. Jadi mesti mupul. Balik nih cerita interior. Ini begini. Jadi di Indonesia itu bagusnya dashboardnya harus begini. Kalau begini dia akan awet. Nah, ini si apa? Kalau terlalu lembut dia pakai yang soft. Nah, ini akan nyenyek. Kena panas di sini. Oke ya, jadi untuk belakang lega, Mas kameramen di shooting no, Mas kameramen. Untuk belakangnya lega. Untuk belakangnya lega. Kemudian sekarang saya mau buka bagasi, ini harus pakai namanya ini kunci orisinilnya begini. Dan ini ada lock. Au, ceblok rek. Ini ada lock, unlock dan kawan-kawan. Iki wis nyenyek dikasih orangnya apa ini. Ini kuncinya begini. Bukanya harus dari sini. Batak jret. Sayang ini tidak ada kayak handle-nya gini, jadi harus dilesep ini. Oke ya, untuk belakang ini partisi pada umumnya mobil dan toolkit dan kawan-kawannya ada di sini. Untuk ban serepnya tidak sama dengan yang nempel di mana di sini. Tidak tahu itu sudah gantian apa asli apa enggak. Soalnya saya juga tidak pernah beli mobil ini dalam keadaan baru. Oke ya, ini yang paling penting dari sisi sini. Teman-teman kalau lihat langsung dicek sini. Kulang kropos. Iki jenenge nomor rangka. Nomor rangka terus setir, iki istimewa. Ono airbag tapi punya sopir aja. Airbagnya punya sopir dan ini ada switch steering. Lah ini speedo yang wipernya ini ada intermittent nih. Wiper ada intermittent sesuatu banget dan di kanan ratingnya. Jadi tidak seperti mobil Eropa, ratingnya tetap di kanan dia ya.
Jadi sama dengan mobil Jepang pada umumnya. Kemudian setir jok jok sopir itu sama, dia juga ada apa reclining dan kawan-kawan seperti mobil pada umumnya, belum electric seat. Oke, sekarang kita buka kap mesin nanti pendele iki. Angel men sih. Sik teman-teman, saya harus ngintip dulu. Alah. Oh iya. Saya kalau nyari pendel itu enggak begitu kelihatan. Nah, ini buka kapnya harus agak ke atas begini. Oke, sekarang ini ruang mesin. Akinya Amaron, standarnya India ini Amaron. Kalau di Indonesia ini kaki yang sekelas ini Globet mereknya. Ini aki bagus ini. Biasanya kalau anak-anak offroad suka aki-aki begini. Oke, jari aki. Sekarang ini lihat ini mesin. Dia mesinnya 1.4 kalau nggak salah ini. Dan sudah ABS. Untuk engine dia cukup cukup halus. Dan ini ada keluhan. Sekarang dealer Tata itu beberapa tempat banyak yang tutup, tapi beberapa masih eksis. Jadi untuk spare part tidak tersedia pada di semua kota. Jadi untuk spare partnya teman-teman mungkin di beberapa dealer Tata di Bandung, Jawa Barat, Jakarta masih banyak yang buka. Kalau di Malang sini sudah tutup. Lah, tapi teman-teman jangan khawatir. Untuk spare part yang urgent punyanya Tata, misalnya coil, ignition coil dan sebagainya yang harus punyanya mobil ini, kita bisa online. Tokonya di Jakarta ada. Misalnya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu juga tersedia ada. Silakan bisa dicek toko Tata ada. Jadi spare partnya bisa online untuk spare part yang harus memang punyanya ini. Tapi kalau untuk spare part yang sifatnya daily, harian, itu misal klaker roda, baut roda, radiator, saya kira servisnya tidak harus punyanya Tata. Jadi kayak hal-hal tertentu kayak aki ini bosok, itu juga enggak harus punyanya Tata toh. Aki ini kan juga banyak punyanya Inco dan sebagainya kan juga ada. Jadi untuk shockbreaker itu kan kita enggak harus beli punyanya ini. Jadi kalau diambil shockbreakernya, didelok panjangnya podo, mungkin bisa dikasih kayak mungkin bisa dikasih punyanya Kayabab, punyanya Corolla atau dan sebagainya banyak lah, nanti bisa di istilahnya kanibal bahasanya. Jadi jangan khawatir tentang spare part. Tentu mobil ini masih bisa berjalan sampai sekarang dengan sangat baik dan mesinnya masih sangat mulus. Tentu kan spare partnya juga nggak sulit gitu ya teman-teman. Jadi harus punyanya Tata itu misal tertentu saja. Tapi untuk yang lain kayak Freon kan nggak mungkin tuh teman-teman punya Tata. Kompresor AC rusak juga bisa dibelikan di yang lain. Oke, saya kira dari sisi mesin nanti yang banyak jadi pertanyaan teman-teman adalah dari sisi spare part. Untuk bahan bakar mobil ini masih beberapa ini saya test drive, ini kan juga kita ngisi full kemarin, full to full itu saya masih bisa menempuh angka 12-13 lah, 13-an kurang lebihnya, 12 ke 13 km per liter dengan rute campuran Malang sini juga nanjak dan naik turun. Saya kira itu angka yang cukup baik. Oke, saya kira gitu teman-teman. Sekarang ayo kita test drive mobilnya. Oke, sekarang kita tes jalan. Nah, mobil ini kalau mau start harus dikopling dulu kayak Yaris gitu ya. Kemudian rasanya mobil ini tidak kalah dengan si Yaris tadi saya cerita. Mobil ini dashboardnya lega, tapi dashboardnya juga tadi saya kayak Yaris. Dia dashboardnya ada di tengah speedometernya. Kemudian untuk mobil kelasnya di bawah 60 juta atau 50 jutaan, saya kira dengan spek seperti ini city car bukan LCGC loh ya teman-teman. Mobil ini tebel. Jadi ini merupakan city car dengan harga paling terjangkau, nyaman, dan untuk spesifikasinya saya kira melebihi ekspektasi apa yang teman-teman bayangkan dengan uang segitu. Nah, jadi kadang-kadang kita membandingkannya dengan harus dengan uang yang seharga loh ya. Jadi tidak boleh bandingkan mobil itu. Mobil ini kan 2013. Nanti teman-teman bandingkannya dengan mobil lain yang 2013 yang harganya 3 kali lipat atau 2 kali lipat daripada ini, itu tidak boleh. Jadi membandingkannya harus sama. Nah, terus ini untuk posisi sein, posisi wipernya, tombolnya itu sama dengan mobil Jepang yang lain. Dia ada di kanan untuk seinnya, wipernya di kiri.
dan ini ada wipernya, sudah ada intermittent-nya. Jadi saya kira ini melebihi juga ekspektasi. Nah, untuk jok belakang juga cukup lega. Terus ini kan saya lewat di jalan paving. Nah, untuk peredaman di paving, saya main temen, aku enggak anu ya, ini enggak promosi ya. Tapi kalau dengan Jazz RS yang 2012 yang 2013 yang harganya hampir 150 juta untuk peredaman paving, jalan paving di perumahan ini, saya kok lebih jago ini toh. Suara klaker roda, suara paving itu mobil ini sangat lebih senyap daripada umumnya. Nah, tapi kalau sama dengan Ford Fiesta kalah teman-teman, sama Ford Fiesta itu kalah. Ya mobil ini kurang lebihnya speknya rasanya seperti Hyundai i20. Kurang lebihnya begitu. Dia wow banget dari sisi aspek, sisi naikan dan posisi setir saya kira cukup ergonomis, tapi juga tidak lebih baik daripada Yaris ataupun Jazz. Rasa setirnya juga sama aja. Jadi saya pikir untuk posisi jok sama Jazz kalah. Tapi kalau posisinya rasa naikan, mobil ini lebih unggul menurut saya. Dia lebih senyap. Untuk sisi tenaga power mesin biasa aja. Kalau teman-teman pernah pakai Hyundai Getz, itu saya kira kurang lebihnya sama dengan mobil tersebut. Untuk AC pendinginnya oke. Dan mobil ini untuk audio juga dia menangnya ada switch steering. Jadi ya seperti Hyundai i20 itu kan juga ada switch steering. Nah, jadi itu kalau head unitnya diganti tapi ya nggak bisa. Tapi harus head unitnya pakai head unit yang orisinil begini. Untuk overall yang lain mobil ini gini. Untuk di kelasnya harga 50 jutaan. Nah, jadi untuk teman-teman yang cari city car 50 jutaan, mungkin permusuhannya atau sorry mungkin perbandingannya, kok permusuhan ya, perbandingannya mungkin dengan sisi Karimun. Nah, itu dari sisi teknologi ataupun sisi apapun masih unggul ini. Dari mungkin kalau Jazz belum dapat, kalau Fit tautnya juga dapatnya yang sangat tua 2002 2003, dan itu kalau harga 50 jutaan juga terlalu banyak catatan teknis gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya rasakan. Tentu masih kurang, silahkan ditambahi teman-teman yang pengen nambahi di kolom komentar dengan pendapat yang sopan. Nah, kita orang timur harus tahu sopan kalau menyampaikan komentar ya. Itu. Oke, terima kasih. Ini saya sudah selesai nyobanya. Oh iya, tadi saya belum ceritakan, shockbreaker-nya empuk, remnya juga cukup baik. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, komen yang membangun. Kita di sini saling edukasi. Akhir dari semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.